Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ini motor Honda Fit Fi. Terkendala di kedipan 52. Dan terindikasi ya motor ini tidak bisa hidup, malah ngedip ya 52. Kita lihat modar motornya. Oke, kita perbaiki saja dan kita cari yang errornya itu di mana. Apakah kalau ngedip gitu error seperti itu bisa direset? Tidak. Meskipun direset, kalau tanpa perbaikan itu tidak ada hasil nantinya. Kita harus perbaiki dulu permasalahannya, baru kita reset. Oke, tenang dulu ya, jangan panik. Nah, di sini kita buka dulu. Atau ini kita potong saja, gak masalah. Nanti pakai double disc, double disc ya, atau repeat ya, double disc. Kita cek di sini. Nah, karena di sini ada sudah ada nih bekas ini, sisa-sisa dari kerusakan. Kalau nanti gampang ini ya, tinggal bungkus lagi pakai isolasi. Kita cek di daerah sini, soalnya ini ada bekas ini nih, gesekan. Nah ini kode 52 tuh dari CKP ya, warnanya ini merah putih apa kuning ya, ini udah gak karuan nih, masa juga putus nih ya, hanya cuma bungkusnya doang yang terkelupas. Nah ini udah tanda-tanda nih di ini. Ini sama juga dari ini CKP ya. Nih, putus dua. Dan setelah diperbaiki nanti kita reset ya. Karena sejarahnya pasti ada lah, sejarahnya, history ya, atau sejarah kerusakannya. History crash. Nah, tuh bahasa Inggris ternyata lah ya. Gak tahu kalau saya mah bahasa Inggris teh. Maklum lah, ya orang kampung mah gak gini. Gak bisa bahasa Inggris teh. Pokoknya mah gitu we lah ya. Nah, sok artikeun we. Masalah bahasa mah. Oke, kita sambung saja ya, sesuai kebutuhan saja. Karena kalau di sini pung disambung di sini pakai ini nih ya. Yang ini yang banyak bakal kata nekuknya. Nah, lebih baik disambung. Jadi ini dua sambungan. Kecuali diganti CKP-nya. Nah, permasalahannya ini di mana sih, bisa apa kabel bisa putus di sini? Bahkan bungkusnya juga bisa terkelupas. Nanti saya jelaskan lah ya, biar tahu itu permasalahan ini di FI. Oke, kita sambung seperti ini, disambung saja. Setelah ini kita reset ya, karena di reset pun tanpa diatasi permasalahannya tetap saja nol. Oke, kita ini bungkus ya, setelah disambung ini bungkusnya bisa pakai selang bakar ya, selang yang dibakar itu dimasukkan, bisa juga pakai solasi seperti ini.
Kebetulan selang bakarnya lagi kosong, jadi saya bungkus saja pakai solasi. Biasanya kalau ada yang putus-putus seperti ini ya, saya pakai selang bakar. Nah, kecuali putus cinta, nah itu mah tidak bisa ya pakai selang bakar gitu. Kalau ini mah cuma ngatasi atau memperbaiki yang putus. Nah, tapi bagaimana cara menghindarinya nanti supaya tidak terjadi lagi sampai putus di sini ya, tergores. Nah, jadi apa penyebab ini bisa putus di sini ya? Bahkan ada yang terkelupas kabelnya. Oke, lalu ini bagian di sini nih ya. Kita potong saja. Karena kalau terlalu pendek tuh jangan lah ningalinanya, ngelihatnya jangan gitu, pusing nyambungnya. Nah, kalau segini cukup lah. Oke, sesuaikan kebutuhan ya, supaya tidak supaya tidak saling tarik menarik antara kabel satu dengan yang lainnya. Oke, kabel pengisian ke pengisian, kabel pulser ke pulser. Oke, gas bro, coba hidupin gas di engkol, sok. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah,
Cekur kan? Itu asu pokok namanya. Nah, ini satu lagi nih yang warna hijau ya. Ini juga udah mulai ada tanda-tanda. Sebaiknya kita putus saja. Tutup dulu, Bro, itunya, mesinnya. Matikan. Sebaiknya kita putuskan saja karena ini sedikit lagi mau putus. Oke, sudah 3 sambungan ya di sini. Coba di hirupan, Bos. Nah, bengkol. Sampai akinya ngisi pokoknya mah. Sampai bisa di starter ya. Oke. Kita sambil nunggu kita ngerjain yang lain. Oke, mungkin pertanyaannya kenapa kabel di situ bisa putus, ya. Nah, permasalahannya di sini. Nih. Ya. Nah, ini permasalahannya. Nah, ini ada bekas kabel nih ya. Asalnya sama seperti ini, tapi bekas gesekan nih. Ya. Oke, seperti itu. Dan cara mengatasinya, saya ini pasti bakal buang ini. Permasalahannya di sini sebetulnya. Jadi itu yang bermasalah di sini ya, yang kena kabel dan gesekan. Kita buang saja. Oke, jadi akar permasalahannya tuh dari sini. Makanya kabelnya putus dan saya akan buang pada bagian ini. Oke, segini saja cukup ya untuk buangnya, untuk pembuangannya. Oke, sudah disambung ya. Kalau masalah ini mah gampang ya, tinggal masukkan saja kabel disk. Ini dibuang semua. Nah, ini bisa disimpan lagi di sini. Nah, ini. Oke, kita matikan mesinnya. Oke, sudah bisa di starter pula sekarang Manya, dan terima kasih, jangan lupa subscribe like-nya di channel YouTube saya. Dan tadi sudah saya kasih tahu permasalahan dan penyebabnya di mana bisa apa kabel di bagian sini bisa terputus ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan kita lanjut ke episode kedua, servis throttle body.